بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasarus Saghir lil Jami' As-Saghir. Dan kita sudah sampai pada hadis 101 yaitu pada harfus sin. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf sin. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ساعة الصبح وقت صلاة السنة adalah حين ketika tazulu tergelincir matahari an kabidis sama dari tengahnya langit wahia dan itulah salatu salatnya al-mukhbitin orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha dan yang paling utama salat tersebut adalah fi syiddatil harri pada saat dahsyatnya panas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini bicara tentang satu salat sunnah yang disebut salat sunnatiz zawal. Zawal itu artinya tergelincir matahari. Maka pada saat matahari sudah tergelincir, kita disunahkan untuk salat sunnah. Namanya salat sunnah zawal. Salat sunnah zawal kita temukan hadisnya yang sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda tentang 4 rakaat salat sunnah zawal tanpa ada tahiyat awal padanya. Rasul bersabda arba'un 4 rakaat qabla dhuhri sebelum dhuhur laisa fihinna taslimun tidak ada di tengah-tengahnya salam alias langsung 4 rakaat tuftahu lahunna akan dibuka untuk 4 rakaat tadi abwaabus sama pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, hadis ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Ada yang mengatakan inilah salat sunnah zawal. Ada yang mengatakan ini salat sunnah qobliyah zuhur. Tapi sebenarnya sama saja, mau disebut zawal atau disebut qobliyah zuhur, waktunya ya qobla zuhri, sebelum zuhur. Maka disebut qobliyah karena dilakukan sebelum zuhur. Disebut sunnah zawal karena waktunya setelah tergelincir matahari. Jadi bedanya apa sebenarnya salat sunnah zawal dengan qobliyah zuhur kalau dianggap berbeda? Perbedaannya seperti perbedaan sholat syuruk dengan sholat duha. Sholat duha itu lebih umum. Kalau dilakukan di awal waktu, maka disebut sholat syuruk. Nah, sholat zawal juga begitu. Dilakukan sebelum duhur. Tapi kalau di awal waktunya, tergelincir matahari, langsung kemudian kita sholat. Jadi gampangnya setelah adzan selesai, kita segera sholat. Nah, itu adalah sholat sunnah zawal. Tapi kalau sudah lama tergelincirnya, kemudian kita datang ke masjid setelah 15 menit dari adzan zuhur. Nah, kemudian imam belum datang, kita sholat sunnah qobliyah. Itu namanya qobliyah zuhur. Itu kalau mau dibedakan. Nah, maka sholat sunnah zawal ini sangat bagus untuk kita lakukan. Caranya adalah arba'un 4 rakaat dan laisa fihinna taslimun tidak ada salam di tengahnya. Jadi langsung 4 begitu. Maka sholat sunnah 4 rakaat itu ada 3 macam cara. Yang pertama, 4 langsung seperti sholat sunnah zawal. Yang kedua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul layli wan nahari masna masna. Sholat sunnah baik malam maupun siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Ahmad. Yang cara yang ketiga adalah salat sunnah 2 rakaat
kemudian tahiyat awal, setelah itu dua rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Seperti yang dilakukan Nabi pada saat sholat sunnah sebelum asar. Jadi kalau sebelum duhur, biasanya beliau empat langsung. Tapi kalau sebelum asar, biasanya beliau dua rakaat, kemudian tahiyat, kemudian dua rakaat lagi, kemudian tahiyat lagi. Ini semua ini caranya boleh, meskipun lebih bagus ya dipaskan seperti yang dilakukan Nabi. Kalau sebelum duhur empat langsung, kalau sebelum asar dua rakaat, kemudian tahiyat awal. Nah, itu lebih utama kalau dipersiskan dengan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada istilah salatul mukhbitin, salatnya orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah kita temukan dalam hadis yang dhaif. Adapun yang kita temukan dalam hadis yang sahih adalah istilahnya salatul awwabin, tapi ini salat yang lain. Yaitu Rasulullah bersabda, salatul duha, salat duha adalah salatul awwabin, salatnya orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Firdaus, derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis 101. Sa'altu, saya meminta Rabbi kepada pemeliharaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ayyaktuba, untuk dia wajibkan, ala ummati, terhadap umatku, subhatad duha, salat sunnah duha. Faqala, maka Allah berkata, tilka, itu, yaitu salat duha, adalah salatul malaikah, salatnya para malaikat. Nah, ini istilah yang lain. Man syaa, barang siapa yang ingin, sallaha, silakan melakukan salat duha. Wa man syaa, dan barang siapa yang ingin, tarakaha, silakan meninggalkan salat duha. Jadi bebas. Wa man sallaha, dan barang siapa yang melakukan salat duha, fala yusalliha, maka janganlah melakukan salat duha, hatta tartafi', sampai meninggi matahari. Hadis riwayat Firdaus di dalam kitab Al-Firdaus, ya, riwayat Dailami dalam kitab Firdaus, dan hadis ini derajatnya juga dhaif. Di sini tertulis an Abdillah ibn, ini salah ya. An Abdillah ibn, nah mestinya begini. Sehingga ini dua kata ya, Abdullah bin Zaid, begitu. Hadis ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi makna umumnya sahih, yaitu bahwasanya salat duha itu man syaa sallaha wa man syaa tarakaha. Boleh salat, boleh tidak. Maka salat duha tidak wajib. Dan saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Kalau salat witir, itu madhab Hanafi mengatakan wajib. Tapi kalau salat duha, setahu saya semua ulama mengatakan sunnah. Tidak ada yang mewajibkan salat duha. Salat duha sangat penting bagi orang-orang yang ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap manusia ini disuruh oleh Allah atau wajib baginya untuk yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Diharuskan untuk mensyukuri sedekah, mensyukuri dengan melakukan sedekah untuk setiap ruas-ruas tulang kita ini. Ini ada 360 ruas. Nah, maka ruas-ruas ini nikmat dari Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, sedekah sebanyak ruas, 360 sedekah setiap hari. Tapi Nabi katakan wa yajzi min dzalika raka'atani. Itu sudah tercukupi dengan dua rakaat, yarka'uhuma min adh-dhuha, yang dilakukan pada waktu duha. Karena itu jelas salah orang yang mengatakan bahwa salat duha itu lebih baik jarang-jarang, karena Rasulullah juga jarang-jarang. Ini jelas salah. Kenapa salah? Karena Rasulullah tidak boleh kita samakan dengan kita ketika memang ada perbedaan. Aisyah salat duhanya setiap hari. Kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah itu kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang beliau sukai karena khawatir kalau diwajibkan oleh Allah sehingga memberatkan terhadap umatnya. Nah, apakah kita ada kekhawatiran seperti itu? Kan tidak ada. Karena tidak ada, berarti kita salat duhanya setiap hari karena dalam rangka untuk mensyukuri nikmat sulama ini.
Maka fikihnya Aisyah lebih saya sukai daripada fikihnya sebagian orang zaman sekarang yang mengatakan bahwa salat duha lebih baik jarang-jarang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu menghindari atau tidak melakukan salat duha setiap hari karena khawatir diwajibkan untuk umat beliau. Kemudian perkataan ini juga benar. Siapa yang salat duha, jangan salat duha sampai terbit matahari dan meninggi. Tartafi itu meninggi. Ini ufuk. Kemudian mataharinya sudah naik lepas. Nah, ini berarti meninggi. Nah, makanya kalau tidak salah itu dokter siapa itu Firanda ditanya kapan waktu salat isyraq. Beliau mengatakan waktunya dari sunrise terbitnya matahari itu sekitar 15 menit. Karena waktu terbit itu masih belum boleh sholat. Nah sampai dia naik itu kapan? Nah, kata beliau sekitar 15 menit. Nah yang saya paham bahwasanya waktu syuruq yang ada di jam-jam seperti ini, ini adalah sunrise-nya itu. Jadi sunrise-nya pada saat apa? Terbitnya itu disebut syuruq. Nah maka pas waktu syuruq masuk itu masih belum boleh sholat. Tunggu 15 menit. Kalau sudah 15 menit berarti sudah tartafi, sudah naik. Nah, silakan sholat. Tapi kalau baru apa mulai proses terbit langsung sholat, ini berarti melakukan sholat tidak pada waktunya. Ini termasuk yang dilarang karena di sini dikatakan fala yusalliha. Ya, jangan dilakukan sholat itu sampai naik matahari betul-betul. Kemudian kata-kata subhah ini digunakan untuk arti sholat sunnah. Dan arti asalnya subhah itu tasbih. Nah, sholat sunnah disebut tasbih karena di dalamnya ada tasbih pada saat rukuk maupun sujudnya. Meskipun sholat wajib juga ada tasbihnya, ya. Tapi istilah sholat tasbih ini maksudnya adalah sholat sunnah. Hadis 103. Sibabu saling mencela al muslim terhadap seorang muslim itu fusuqun adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu dan perang sesama muslim itu adalah kufrun perbuatan kafir. Hadis ini menunjukkan haramnya mencela sesama muslim dan berperang sesama muslim. Mencela derajatnya lebih ringan, berperang derajatnya lebih berat sehingga dikatakan sebagai di sini kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Kafir di bawah kafir, maksudnya kafir kecil. Jadi ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir kecil itu disebut dengan istilah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur. Jadi ada kufur yang di atas, kafir besar. Ada kufur yang di bawah, kafir kecil. Apa perbedaan antara keduanya? Kafir besar itu maksudnya kalau murtad itu kafir besar. Menyembah berhala, ini kafir besar, murtad. Mengatakan Allah ada tiga, ini kafir besar, murtad. Mengatakan Allah itu beranak, ini kafir besar, murtad. Kalau kafir kecil itu tidak sampai kepada murtad. Nah yang dimaksud di sini kita luhu kufrun, ini adalah kafir kecil. Maka kalau ada sesama muslim bertengkar, berperang, saling bunuh-bunuhan, ini tidak sampai kepada derajat kafir. Tapi masih muslim. Tapi muslim yang jelek karena disebut oleh Nabi perbuatannya perbuatan kafir. Dari mana taunya bahwa penjelasan hadis ini seperti itu? Dari dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatan, jika ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang beriman, iktatalu bertempur, berperang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Nah, di sini Allah menyebut dua kelompok yang saling tengkar ini sebagai mukminin padahal bertengkar. Padahal ayat ini tidak mungkin bertentangan dengan hadis tadi karena hadisnya sahih, ayatnya benar, ya pasti harus sesuai. Nah, sehingga para ulama mengatakan berarti kafir tadi bukan kafir murtad tapi kafir kecil. Tapi ringkasnya marilah kita hindari mencela sesama muslim dan bertengkar sesama muslim. Tiada pertengkaran sesama muslim kecuali sumbernya dari setan. Rasul bersabda, "Inna syaitan qad ayis," sungguh setan sudah putus asa ayya budahul musallun, untuk disembah oleh orang-orang yang salat.
walakin fit tahrish bainahum, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba di antara orang-orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau ada muslim menengkari kita pun ngalah mawon ya, daripada bertengkar. Karena kalau ngotot semuanya bertengkar, tapi kalau kita ngalah dia akan berhenti. Maka lebih baik kita menjadi penyebab perdamaian daripada menjadi penyebab pertumpahan darah sesama muslim. 104. Sabbihi tasbihlah Allah kepada Allah ashron 10 kali. Wahmadillah dan tahmidlah kepada Allah ashron 10 kali. Wakabbirillah dan takbirlah kepada Allah ashron 10 kali. Thumma sali, kemudian mintalah Allah kepada Allah ma syi'ti, apapun yang kamu mau. Ini ma dengan syi'ti ini mestinya dipisah ya, ini karena dua kata. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah yaqulu, mengatakan qad fa'altu, sungguh telah kulakukan, maksudnya sudah kukabulkan permintaanmu. Qad fa'altu, sungguh telah kulakukan, yaitu sudah kukabulkan permintaanmu. Hadis ini sabda Nabi kepada seorang perempuan. Nah, perempuannya siapa? Mari kita lihat sumber hadis ini ya, diriwayatkan oleh kitab Sunan. Nah, coba kita lihat hadis ini sabda Nabi kepada siapa ini? Sabbihillah ashran, riwayat Tirmidzi, riwayat Nasa'i. Nah, ini ternyata hadis disampaikan Nabi kepada Ummu Sulaim. Ja'at, telah datang Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ya Rasulullah, alimni kalimatin, ajarkan kepada saya beberapa kalimat, ad'u bihinna fi salati, yang saya baca di dalam salat saya. Maka Nabi bersabda, tasbihlah 10 kali, tahmidlah 10 kali, takbirlah 10 kali, lalu mintalah kepada Allah hajatmu, maka Allah pun akan mengatakan na'am, na'am. Ya, ini riwayat Nasa'i. Jadi kalau tadi lafalnya di sini qad fa'altu, qad fa'altu, nah, maka riwayat Nasa'i tadi apa? Na'am, na'am. Dan ini disebutkan fi salati, dibaca di dalam salat. Nah, maka ini dibaca di dalam salat lebih bagus, tetapi ketika dibaca di luar salat pun juga tidak masalah. Kalau di dalam salat kapan itu? Nah, kita lihat babnya. Ternyata babnya adalah babul dzikir ba'da tasyahud. Bab berzikir setelah tasyahud. Jadi prakteknya ini kalau sudah selesai tahiyat, innaka hamidum majid, selesai kan? Nah, kemudian silahkan membaca doa yang empat itu, atau ini dulu juga boleh, atau setelah doa empat, nah, kemudian ditutup dengan ini. Subhanallah, 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 sampai 10. Alhamdulillah, 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 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 10. Nah, kemudian baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita. Tapi saya jujur ya, derajat hadis ini diperselisihkan. Kata Syekh Albani di sini hasanul isnad, sanadnya baik. Ini dalam takhrijnya Sunan Nasa'i. Tapi dalam Jami'us Shaghir Syekh Albani katakan dhaif. Jadi guncang ini pendapatnya Syekh Albani, apakah hadisnya sanadnya baik ataukah dhaif. Saya mengikuti pendapat Imam Haitsami yang mengatakan hadis ini sanadnya hasan, sehingga silahkan untuk diamalkan. Ini saya kira termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Pernah enggak Pak ngamalkan sunnah ini, Pak? Belum ya? Nah, ini bisa diamalkan. Tahiyat selesai, ini seperti biasa itu baca, kemudian tasbih, tahmid, takbir, kemudian doa. Ini. Nah, pas doa itu silahkan dibayangkan Allah menjawab ini. Qad fa'altu, qad fa'altu, sudah saya berikan, sudah saya berikan. Nah, ini terutama pada waktu salat malam ya. Karena salat malam ini waktunya lebih khusyuk dan lebih terbuka untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih bagus kita melakukannya ini pada salat malam kita. Meskipun pada salat siang juga boleh, enggak ada masalah, tapi ini sangat bagus kalau kita lakukan dalam salat tahajud kita. Nah, silakan direncanakan ya, untuk nanti malam kita amalkan sunnah ini. Hadis 105. Sab'atun, ada 7 kelompok. Yadhilluhumullah, yang Allah menaungi mereka. Fi dhillihi, pada naungannya Allah. Yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan.
illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadisnya adalah 7 kelompok yang di akhirat akan dikasih naungan oleh Allah di padang mahsyar dengan naungan singgasananya. Jadi yang dimaksud dhillihi, naungannya Allah, itu adalah naungan singgasana Allah. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain, dhilli arsyihi. Rasulullah bersabda bahwasanya man angdara mu'siran, orang yang menunda kepada orang yang susah melunasi hutangnya pada saat sudah jatuh temponya, awwadu'alahu, atau menurunkan utangnya, mengurangi utangnya, maka adzallahullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyih, Allah pun akan menaungi dia pada hari kiamat di bawah naungan singgasananya. Nah, hadis itu satu sama lain saling menafsirkan, berarti di sini di bawah naungan Allah, maksudnya naungan singgasananya Allah. Kemudian sab'atun, 7 kelompok, ini bukan satu batasan, sehingga kalau kita kumpulkan tidak hanya 70 kelompok, bahkan ada 70, tidak hanya 7, tapi apa? 70. Taunya dari mana? Dari kitabnya Syekh Suyuti. Ini kitabnya Syekh Suyuti mengumpulkan semua hadis tentang ini. Buzughul hilal fil khisalil mujibah lidzilal. Hadis-hadis tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita dapat naungan dari Allah. Ini beliau berhasil mengumpulkan ada 70 perkara yang menyebabkan kita dapat naungan dari Allah. Nah, mari kita ambil sebagian dari 7 perkara ini atau semuanya. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yang dimaksud imam di sini imam besar, yaitu presiden atau khalifah atau amirul mukminin, bukan imam kecil yaitu imam salat, bukan. Yang kedua, syabun, pemuda, nasya'a, yang tumbuh fi ibadatillah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka silahkan pemuda-pemuda, ini kesempatan. Usia muda itu dari balig sampai usia 40 itu muda. Jadi selama panjenengan masih belum naik 41 itu masih pemuda. Kalau sudah 41, nah sudah enggak dapat yang ini. Yang ketiga, rajulun, seseorang qalbuhu, yang hatinya mu'allakun bil masjid, terikat dengan masjid. Idza kharaja minhu, ketika keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih, sampai dia kembali lagi kepada masjid. Ini maksudnya orang yang rajin salat 5 waktu ke masjid. Berarti hatinya terikat sama masjid. Karena subuh datang ke masjid, ada niatan nanti zuhur datang lagi ke masjid, ada niatan nanti asar datang lagi ke masjid, ini hatinya terikat. Maka ringkasnya ini orang yang rajin sholat 5 waktu ke masjid. Yang keempat, rajulani, 2 orang, tahabba, saling cinta, fillah, karena Allah, fajtama'a ala dhalik, maka keduanya kumpul di atas cinta kepada Allah tadi, waftaraqa alaih, dan pisah pun juga di atas cinta kepada Allah. Artinya ini 2 orang saling cinta, mau ketemu, mau pisah, tetap masih menjaga cintanya. Sebagian orang itu cintanya ketika ketemu saja, tapi ketika sudah pisah, menggunjingnya, memusuhinya, iri kepadanya, tidak seperti itu. Mau kumpul, mau pisah, saling cinta. Dan ini bisa suami istri, bisa juga kakak beradik, bisa juga guru dan murid, bisa juga teman, bisa juga tetangga, semua, pokoknya yang saling cinta karena Allah. Karena Allah itu berarti karena kebaikan-kebaikan yang ada padanya, bukan karena harta dan sebagainya. Kemudian yang kelima, warujulun, dan seseorang, zakarallaha, yang ingat kepada Allah, khalian, dalam keadaan sepi, fafadat, lalu melelehlah ainahu, kedua matanya. Jadi maksudnya, karena ingat kepada Allah, kemudian menangis matanya, karena ingat dosa-dosanya, atau karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, rajulun, dan seseorang, da'athu, memanggilnya, imra'atun, seorang wanita, yaitu untuk zina. Padahal wanita itu dzatu mansib, memiliki kedudukan, wa jamal, dan kecantikan. Faqala, maka dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah, rabbal alamin, pemelihara seluruh alam. Ini kalimatnya tidak harus inni akhafullah rabbal alamin. Yang penting diajak zina tidak mau, itu maksudnya. Maka Nabi Yusuf termasuk di sini. Apa kata Nabi Yusuf ketika diajak zina oleh Zulaikha? Ma'adallahi, innahu rabbi ahsana mathwaya. Surat Yusuf ayat 23.
Qalat Zulaikha mengatakan, "Hai talak, mari ke sini, zina sama saya." Qala ma'adallah. Nabi Yusuf mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah." Jadi ma'adallah sama dengan a'udzubillah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Pemeliharaku sudah memperbagus tempat tinggalku. Tidak mungkin saya kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada tafsir yang lain untuk kalimat itu. Ya. Kemudian yang ketujuh, warajulun, dan seseorang tasaddaqa, bersedekah, bisadaqatin, dengan sedekah, fa'akhfa halul, dia menyembunyikan sedekah tadi, sedekah secara sembunyi-sembunyi, hatta sehingga la ta'lama, tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, ma tungfiku, apa yang dinafkahkan yaminuhu, oleh tangan kanannya. Ini maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi sampai orang dekatnya pun tidak mengetahui. Orang dekat misalnya siapa? Istrinya sendiri, gak tahu. Nah, maka suami sedekah tanpa sepengetahuan istri itu silahkan, gak ada masalah. Tidak dianggap sebagai apa? Khianat, dong. Hartanya harta milik suami sendiri. Demikian juga seorang wanita, seandainya dia punya penghasilan, kemudian dia sedekah sendiri tanpa sepengetahuan suami, gak ada masalah. Haknya dia sendiri. Tapi memang adabnya istri, karena dia adalah rakyat, kalau dia sedekah dari hartanya pribadi, itu kalau lebih bagusnya bilang kepada suaminya, supaya tidak ada suudzon antara suami dengan istri tadi. Ini istri kok sering datang ke sana seperti ngasih sesuatu, nah, malah ada suudzon, ngasih kepada siapa ini? Nah, supaya tidak terjadi suudzon, maka hendaklah istri minta izin kepada suaminya, saya mau ngasih seseorang ya, karena dia miskin misalnya. Kita lihat dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, bahwa seorang wanita lebih bagus minta izin atau lapor kepada suaminya. Rasul bersabda, la tajuzu, tidak boleh limra'atin, bagi seorang wanita, hibatun fi maliha, menghibahkan hartanya, mensedekahkan hartanya, illa bi'ilni zawjiha, kecuali dengan izin dari suaminya. Idza malaka zawjuha ismataha, kalau dia masih menjadi suaminya si wanita tadi. Nah, kata-kata la tajuz, tidak boleh, ini dipahami oleh mayoritas ulama bukan tidak boleh, haram bukan, tapi maksudnya adab nih. Jadi adabnya seorang wanita bilang sama suaminya, "Mas, ini saya punya duit, saya ingin sedekah kepada itu." Itu orangnya miskin, miskin dia, kasihan nih. Dia butuh duit untuk berobat anaknya, saya kasihkan. Nah, maka izin kepada suami dalam rangka ta'adduban, ya, adab kepada suami, bukan dalam rangka untuk menghilangkan keharamannya, tidak, tapi dalam rangka ta'adduban saja. Hadis berikutnya 106. Satrun, penutup, baina, di antara a'yunil jin, mata para jin, wa aurati bani Adam, dengan auratnya bani Adam, yaitu manusia. Idza wada'a, apabila melepas ahaduhum, salah satu mereka, thawbahu, bajunya, ayyaqula, untuk mengucapkan bismillah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya jin yang dapat melihat kita tidak bisa melihat aurat kita saat kita telanjang. Caranya baca bismillah. Nah, begitu sudah baca bismillah, maka mata jin ini tidak bisa melihat aurat kita. Jin itu punya kelebihan, yaitu bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu yarakum, sesungguhnya jin itu melihat kalian, huwa wa qabiluhu, dia dan kelompoknya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak dapat melihat mereka. Surat A'raf ayat 27. Nah, maka caranya supaya kita tidak terlihat oleh jin gimana? Baca bismillah. Dan ini berlaku untuk setiap melepas baju, baik di dalam kamar mandi maupun di luar kamar mandi. Mohon maaf, ketika suami istri ya melakukan hubungan, nah, itu kan di luar kamar mandi kan. Nah, itu melepasnya juga membaca bismillah. Dan itu kita temukan dalam hadis yang lebih jelas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang ingin mengumpuli istrinya, dia mengucapkan apa? Bismillah. Nah, bismillah dulu. Apa tujuannya bismillah? Satu, supaya tidak terlihat oleh jin. Dua, supaya berkah hubungannya itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari anak yang Engkau rizkikan kepada kami. Nah, maka kalau lahir anak, maka anak itu tidak akan dimadharati oleh setan selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian untuk masuk kamar mandi juga ada hadis yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana adalah nabi idza dakhala al-kanif, kalau hendak masuk kamar kecil mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith." Biasanya bismillah saja atau Allahumma saja, Pak, jadi apa? Dua-duanya. Nah, kalau biasanya Allahumma saja ya sudah cukup, tapi lebih bagus kalau digabungkan bismillah kemudian baru Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, derajatnya sahih. Kemudian hadis 107, satashrabu, akan menenggak, akan minum ummati, umatku, yaitu umat Islam, min ba'di, setelahku, al-khamra, minuman keras, yusammunaha, mereka memberikan nama untuk minuman keras, bi-ghairismiha, dengan nama selain minuman keras, yakunu, menjadi aunahum, penolong mereka, ala syurbiha, untuk meminum minuman keras tadi. Siapa yang menolong? Umara'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, penguasa-penguasa mereka. Hadis riwayat Ibnu Asakir, hadis ini derajatnya dhaif. Tapi meskipun hadis ini derajatnya dhaif, kita temukan hadis yang semakna bahwasanya akan muncul orang-orang yang minum minuman keras dengan memberi nama dengan nama yang lain supaya seolah-olah halal, padahal tidak mengubah hukum sama sekali. Kita cari hadis yang sahih. Nah, ini hadisnya. Latastahillanna, sungguh betul-betul akan menganggap halal ta'ifatun min ummati, sekelompok umatku, al-khamra, minuman keras, bismin, dengan memberikan nama, yusammunaha iyah, yang diberikan nama itu kepada minuman keras tadi. Artinya diubah namanya, ya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh al-Imam Audiyah. Karena itu mayoritas ulama berbeda dengan mazhab Hanafi dalam hal minuman keras. Kalau mazhab Hanafi, selama minuman keras ini tidak terbuat dari anggur, dan kalau kita minum belum sampai mabuk, maka itu masih boleh, kata mereka. Tapi kalau jumhur ulama tidak begitu. Dibuat dari apapun, mau anggur, mau tape, mau gandum, mau madu, pokoknya kalau dia itu bisa memabukkan, maka itu namanya minuman keras. Baik kita minum sampai mabuk atau tidak, sama saja. Minum satu gelas misalnya tidak mabuk, tapi kalau minumnya satu botol mabuk, maka satu gelas itu tetap haram. Ini mayoritas ulama. Dalam mazhab Hanafi katakan, selama bukan dari anggur, dan kalau kita minumnya satu gelas tidak mabuk, maka satu gelas halal. Kalau satu botol mabuk, nah satu botol itu yang haram. Nah, ini mazhab Hanafi tidak disepakati oleh mayoritas ulama, dianggap salah. Kenapa? Karena bisa termasuk dalam hadis ini tadi, yusammunaha bighairi ismiha. Dikasih nama selain nama minuman keras kemudian diminum. Mereka memberi nama apa? Nabidh. Nabidh itu peraman, rendaman. Jadi madu direndam dalam air sampai lama, sampai ngeras, muncul sesuatu yang berbeda dari biasanya, yang kalau diminum menyebabkan mabuk itu. Nah, itu menurut mereka selama belum sampai mabuk dan bukan dari anggur boleh. Mayoritas ulama tidak mengakui hal tersebut. Ini malah justru bisa termasuk dalam hadis ini. Kemudian ini kalimat terakhir, ini juga sesuai fakta. Yang membantu mereka untuk minum minuman keras adalah pemimpin-pemimpin mereka, penguasa mereka. Karena penguasa mengizinkan. Yang saya tahu di Indonesia ini boleh jual minuman keras kalau tempatnya memang tempat yang berizin. Misalnya warung-warung apa toko-toko yang berlabel, nah itu boleh jual minuman keras. Tapi kalau warung-warung pinggir jalan nggak boleh. Ini berarti kan yang mengizinkan pemerintah. Ini berarti sesuai dengan hadis ini, yang membantu mereka minum adalah para pemimpin mereka yang mengizinkan untuk diperjualbelikan. Nah, semestinya harus pemerintah yang melarang penjualan minuman keras dimanapun juga, tidak peduli apakah tokonya berlabel ataukah tidak. 108. Satuftah, akan dibuka
dibuka maksudnya ditaklukkan. Alaikum untuk kalian ardun, beberapa tanah atau beberapa negara. Wa yakfiikumullah, dan Allah akan memberikan cukup kepada kalian. Memberikan cukup maksudnya memberikan cukup dari musuh, sehingga musuh-musuh ini sudah kalah semuanya terhadap umat Islam. Meskipun begitu, kata Nabi, fala ya'jaz, maka janganlah lemah ahadukum, masing-masing kalian, ayyal huwa, untuk bermain-main, untuk berlatih, bi ashumihi, dengan anak panah-anak panahnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kabar gembira dari Nabi bahwa nanti akan ardun, beberapa negara itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Apakah janji ini sudah terjadi? Sudah. Di masa siapa? Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, nah itu penguasaan, kekuasaan negara Islam itu bertambah sangat banyak ke semua penjuru dunia. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, satuftahu alaikum ardun. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bermimpi tentang khilafah Sayyidina Umar. Apa mimpi Nabi? Bainama ana ala bi'rin. Ini mimpi ya. Ketika saya berada pada satu sumur, maksudnya ini mimpi, anzi'u minha, yang saya mengambil air sumur. Ija'a Abu Bakrin wa Umar, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar datang. Fa'akhada Abu Bakrin iddalwa, maka Abu Bakar pun mengambil ciduk yang saya pakai, apa, ember yang saya pakai. Fanaza'a dhanuban aw dhanubain, maka Abu Bakar pun mengambil satu gayung atau dua gayung. Wa fi naz'ihi dha'fun, tetapi dalam mengambilnya itu ada sedikit kelemahan. Faghafarallahu lahu, maka Allah pun mengampuni untuk Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma akhadha ibnu al-Khattab, lalu ciduk itu diambil oleh Umar bin Khattab. Min yadi Abi Bakar, dari tangannya Abu Bakar. Fastahalat fi yadihi ghorban, lalu ciduk itu di tangannya Sayyidina Umar berubah menjadi apa namanya, ember yang sangat besar. Sehingga saya melihat dia ya memberikan minuman yang sampai puas kepada unta-unta, sehingga orang-orang pun membawa unta-untanya di tempat istirahat karena sudah puas untuk minum. Nah, ini maksud dari mimpi ini adalah khilafah yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, siapa yang melanjutkan khilafah? Abu Bakar. Berapa tahun? 2 tahun. Maka di sini dikatakan satu ember atau dua ember. Khilafahnya cuma 2 tahun. Wa fi nas'ihi dha'fun. Dalam dia mengambil dengan air tadi, dengan apa? Dengan ciduk tadi lemah. Ini maksudnya adalah penyebaran Islam di negara-negara yang lain itu lemah, tidak seluas Sayyidina Umar. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq dan berubah menjadi sumur, apa, menjadi ember yang besar. Ini maksudnya khilafahnya Sayyidina Umar, ini khilafahnya agak lama, sekitar 10 tahun, dan itu menyebarkan Islam ke banyak negara-negara yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis ini, dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, Nabi berpesan, kalau sudah kalian memenangkan pertempuran terhadap orang-orang kafir, jangan lemah untuk berlatih dengan anak panah. Jadi kekuatan tetap harus dilatih. Jangan gara-gara menang kemudian sudah tidak berlatih lagi pedang, tidak berlatih lagi panah, tidak berlatih lagi bela diri. Nah, sehingga bela diri ini juga termasuk sesuatu yang kita semestinya untuk melatih diri kita di dalamnya. Meskipun tidak wajib untuk semuanya, tapi minimal ada beberapa orang yang berkecimpung di dalam apa namanya, aktivitas tersebut. Di sini disebutkan ashum, anak panah, karena memang anak panah itu kekuatan yang paling bagus sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan paling inti itu memanah. Kekuatan paling inti itu memanah. Kekuatan paling inti itu memanah. Tiga kali disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memanah tidak harus dengan panah ya, dengan bedil, dengan bom dan sebagainya. Hadis 109. Satuftahu akan dibuka. Alaikum bagi kalian ad-dunya, dunia. Hatta sehingga tunajjidu, kalian menghias-hias. Buyutakum, rumah-rumah kalian.
kama sebagaimana tunajjadu dihias-hiasi al-Ka'bah, Ka'bah itu. Fa antum maka kalian al-yauma pada hari ini ketika hidupnya sederhana, khairun itu lebih baik min yauma idzin daripada hari itu ketika hidupnya berfoya-foya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memberitahu sesuatu yang akan datang yang belum terjadi di masa Nabi. Yaitu apa? Tunajjidu buyutakum. Orang-orang pada menghiasi rumah. Sebagaimana Ka'bah dihias. Ka'bah itu kan dikasih tutup kan, kain. Nah, ada orang-orang yang punya rumah juga dihias-hias seperti Ka'bah begitu, ditutupi kain yang beraneka ragam. Kalau sekarang mungkin bukan kain tapi apa? Keramik-keramik yang apa? Merupakan keramik untuk keindahan. Bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi keindahan. Sudah bosan dengan keramiknya, ditetei, dihilangkan, padahal masih bagus. Karena bosan saja, supaya pindah apa, berubah pemandangan, akhirnya diganti lagi. Ini termasuk dalam hal ini menurut saya, tunajjidu buyutakum, menghiasi rumah-rumah kalian. Nah, kata Nabi, fa antumul yauma khairun min yauma idzin. Ini bagian kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa kondisi kita hidup sederhana, tidak berfoya-foya, lebih baik daripada kondisi kita hidup berfoya-foya. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya, dia mengatakan ketika pemerintah Islam ini sudah memenangkan banyak pertempuran, maka banyak dari kami berubah cara hidupnya. Kecuali satu orang yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak mengubah cara hidupnya. Dia tetap hidup sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai kendaraan yang biasa ya, yang sederhana sebagaimana dulu di masa Nabi, tidak mengubah menjadi kendaraan yang mewah. Ya meskipun boleh ya kita membeli apa namanya mobil yang mewah, motor yang mahal. Motor saya tanya teman saya berapa harganya ini? 20 juta. Ya boleh. Tapi kalau bisa dengan yang sederhana saja, yang tidak usah mewah-mewah, maka itu kata Nabi SAW, fa antumul yauma khairun min yauma idzin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang mirip dengan hadis ini, yaitu Nabi SAW melihat ada kiram di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kiram itu adalah tirai yang ada hiasannya. Kana kiramun li Aisyah. Ada tirai berhias di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Satarat bihi janiba baitiha. Yang dia menutupi dengan tirai hias tadi samping rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda, amiti anna kiramaki hadha. Singkirkan dari kami tirai hiasmu ini. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu fi salati. Karena gambar-gambarnya, hias-hiasannya itu mengganggu salat saya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mau hias. Tirai yang biasa saja, sesuai keperluan. Butuhnya apa? Nutup dari matahari, ya sudah, kasih tirai yang fungsinya nutup matahari. Kalau tirai hias, ini berarti fungsinya dua. Untuk menutup dan untuk menghias. Nah, Nabi enggak perlu hiasannya. Enggak perlu, singkirkan. Kalau memang tidak diperlukan untuk menutup sesuatu, enggak usah pakai. Nah, kalau ada keperluan untuk menutupnya, silahkan, tetapi tidak usah pakai hiasan. Dalam hadis yang lain disebutkan, fatalawwana wajhu. Wajahnya Nabi berubah, merah, berarti marah beliau. Thunmatana wala sitra. Kemudian beliau ambil tirai tersebut, fahatakahu, lalu Nabi merobeknya. Merobek atau mengambilnya. Ya, diambil, ditarik begitu, kemudian dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, seperti itu. Tidak berfoya-foya dengan dunia padahal harta sangat banyak di tangan beliau. Hadis terakhir. Satakunu akan datang a'immatun, pemimpin-pemimpin, mim ba'di, sepeninggalku. Yaquluna, mereka mengatakan, fala yuraddu alaihim, maka tidak ditolak perkataan mereka. Fala yuraddu alaihim, maka tidak ditolak atas mereka qauluhum, perkataan mereka. Yataqahamuna, mereka menceburkan diri, finnari, dalam neraka.
kama sebagaimana taqahamu mencepurkan diri al-qiradatu unta apa qiradah yaitu apa apa namanya monyet-monyet nih. Hadis riwayat Abu Ya'la derajatnya sahih. Kera-kera tuh monyet-monyet. Hadis ini maksudnya adalah akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau mereka mengatakan sesuatu, maka tidak ada yang menolak perkataannya, meskipun perkataannya adalah batil atau zalim. Kenapa? Saking zalimnya mereka sehingga pada ketakutan. Nah, maka ini adalah tanda-tanda buruk untuk umat Islam kalau sudah ada muncul seperti ini. Pemimpin-pemimpin yang kalau berkata tidak mau dibenarkan padahal perkataannya salah. Ini tanda-tanda tidak baik yang terjadi pada umat Islam. Dan mungkin kondisi kita sekarang ini bisa termasuk dalam hal ini atau menyerempet pada kondisi seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kewajiban kita sebagai rakyat kalau ada pemimpin-pemimpin seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, maka dia selamat. Barang siapa yang mengingkari mereka, nah ini hadisnya. Innahu sayakunu alaikum a'immah, akan muncul para pemimpin-pemimpin. Ta'arifun wa tungkirun, yang melakukan perkara yang baik, yang ma'ruf, tapi juga melakukan perkara yang mungkar. Faman angkara faqad bari, maka barang siapa yang mengingkari pemimpin tersebut, maka sungguh dia telah bebas. Wa man kariha, dan barang siapa yang membenci terhadap perilaku pemimpin tersebut, faqad salima, berarti dia sudah selamat. Walakin, akan tetapi, man radiya, siapa yang ridha dengan perbuatan tersebut, wa taba'a, dan mengikuti perbuatan tersebut, maka dialah yang celaka bersama mereka. Nah, dalam hadis ini tadi disebutkan yataqahhamun finnar, mereka menceburkan diri dalam api neraka. Nah, maka kalau kita ridha terhadap perbuatan mereka, kita juga ikut menceburkan diri dalam api neraka. Karena itu ringkasnya kewajiban kita sebagai rakyat adalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah, tetapi sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa angkara, mengingkari. Dan mengingkari ini berarti dengan tangan atau dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka berarti kariha, membenci. Dan membenci ini berarti dengan hati. Minimal hati tidak suka. Sehingga kalau ada informasi apapun ya yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ajaran Islam, tidak boleh kita rela. Rela hati itu sudah termasuk dapat dosa. Jadi kadang-kadang orang mendapatkan dosa padahal tidak berbuat apa-apa, tapi hatinya rela. Itu bisa. Karena perbuatan hati ini juga perbuatan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tidak hanya anggota tubuh. Perbuatan itu bisa perbuatan lisan, yaitu ucapan, bisa perbuatan hati, bisa perbuatan anggota tubuh. Ini semuanya perbuatan. Makanya para ulama ketika mendefinisikan iman, iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman itu terbagi dua, ada ucapan, ada perbuatan. Ucapan itu apa? Ucapan mulut dan ucapan hati. Hatinya mengakui adanya Allah, mulutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian perbuatan, perbuatan apa? Perbuatan mulut, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh. Perbuatan mulut mengucapkan syahadatain, ini iman. Perbuatan hati, dia ridha kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, ini iman. Perbuatan anggota tubuh, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah apa? Termasuk di dalam bab atau definisi iman. Karena itu membenci terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan suatu kebolehan, tapi malah keharusan apabila perbuatan itu termasuk perbuatan yang mungkar. Rasulullah bersabda, "Wa man kariha faqas salima." Siapa yang membenci perbuatan mereka yang salah, maka sungguh telah selamat. Inilah yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, barangkali ada pembahasan.
101 nggih, Pak? Berapa? 101 ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir. Amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sedekah, khususnya sedekah air. Sedekah air, karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibu? Kata, naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qalal ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto, saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3, RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua. Kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3, RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah memperdulikan warga kami wabil khusus di RT 3, RW 2, di Kelurahan Jurang Jeru ini. Yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di R3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih.
Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.